miss you. Guys, karena aku udah sebulan lebih nggak ketemu sama anak-anak, jadi benar-benar ini tuh terlama ya aku nggak ketemu sama anak-anak. Terus dia bilang mami kapan sehat, sedih ya saat sebulan karantina mandiri di rumah. Ini kamar anak-anak, kamar Chloe. Jadi tiap lihat kamar ini sedih sekali karena udah sebulan gak ketemu mereka. Lihat tempat tidur ini, biasanya suka bobo bertiga sama Chloe Corridge sebelum mereka tidur di sini. Ini tempat tidur kan gak terlalu gede ya, jadi empet-empetan gitu. Dan sekarang tempat tidurnya kosong dan sepi rumah. Biasanya kita mereka main di sini, ini rapi banget. Biasanya nggak pernah nih rapi, selalu berantakan. Chloe suka main di sini, Courage berantakan segala macem, diacak-acakin mainannya. Dan di sini biasanya sebelum bobo, mami dipaksa di sini kakak tidur, Courage tidur, maminya di bawah kaki mereka. Tapi ini mural yang ada di kamar kakak Chloe ini sebagai pengingat selalu fate over fears, bahwa kadang-kadang banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, banyak ketakutan karena ketidakpastian akan hari esok, tapi iman harus selalu mengalahkan rasa takut. Nah, ini adalah kamarnya abang Courage. Ini biasanya dia bobo siang di situ, kalau bobo bareng-bareng di kamar kakaknya tadi. Di sini biasa selalu berantakan semua barang-barangnya dia. Ini nggak pernah nih rapih, ini nggak pernah ada ceritanya. Terus ini abang Courage. Oh, look at that, he's very cute. Ini masih baru seminggu, di fotonya masih merah dia. So yeah, I miss abang Courage. Dan oh yeah, dia paling suka sama ini nih, Spider-Man tuh, makanya dia minta semua Spider-Man tuh. Sekarang sepi. Very soon, hopefully very soon. Jadi untuk mengobati rasa rindu anak-anak sama maminya, hari ini aku akan spesial bawain kejutan buat anak-anak. Aku akan beliin mainan kesukaan abang Courage dan kakak Chloe. Walaupun cuma bisa ngeliat dari jauh, tapi gak apa-apa deh, lihat mereka bahagia aja dengan kejutan yang aku buat, itu udah kebahagiaan tersendiri. Semoga kita bisa kumpul sama-sama lagi ya. I love you abang Courage, kakak Chloe, semangat Abuba, anak-anak bule Batak, kebanggaan mami. Hi guys, welcome back to my vlog. Hai, apa kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini aku akan nyamperin mereka karena emang aku masih mengejar untuk 2 kali. Badan sih udah seger ya, tapi harus menunggu nih 2 kali hasil swab aku negatif, baru aku memutuskan akan kembali anak-anak datang ke sini setelah diungsikan kemarin saat aku sakit COVID di rumah mama. Dan hari ini aku punya hadiah, aku punya surprise buat mereka. Karena kasihan anak-anak udah 1 bulan lebih gak ketemu sama maminya, gak bobo sama maminya, gak ditemani sama maminya. Jadi aku pengen bikin surprise buat anak-anak. Nah, surprise-nya apa? Aku ajakin kalian, walaupun masih harus pakai masker ketemunya, gak bisa langsung physical contact, harus physical distancing. Tapi biar bagaimanapun juga paling gak bisa ngeliat wajah anak-anak kesayangan. Apa anak-anak boleh batang?
Kakak Chloe sama Abang Courage. Ya, kalau gitu aku ajakin kalian sekarang ke bawah untuk lihat kira-kira ada kejutan apa buat anak-anak. Let's go. Nah guys, ini sekarang tuh udah ada. Aku udah siapin ini ada 3 boxes toys buat anak-anak. Mereka nggak tahu nih. Mereka cuma taunya mami mau datang mau ketemu sama mereka. Mereka nggak tahu ada surprise. Oke, sekarang kita buka dulu. Guys, ini banyak banget hadiahnya. Aku senang banget karena aku udah 1 bulan lebih gak ketemu sama anak-anak, sama Kumi, sama Courage. Jadi, I'm sure it's gonna make them very happy ya. Nih, ada LOL. Ini semuanya bener-bener sesuatu yang aku udah perhatiin dari kakak Kumi sama abang Courage. Suka ada LOL. Nih, buat abang Courage tuh. Ini yang lagi hits banget nih guys. Nerf namanya tuh. Wow, so big. Nih, abang pasti suka nih. Nah, kalau ini kayaknya tuh mainan terbaru. Ini pengen aku keep dulu buat nanti menuju ke Christmas. Karena kan sekarang udah November nih. Nanti bentar lagi, karena kalau semua langsung dikasih ke anak-anak, mereka pasti gampang bosan. Terus, ini ada, wow, ini apa? LOL OMG. Terus, udah gitu guys, ada lagi LOL Surprise. Ini buat abang Courage. Dan ini ada Babies Alive. Yay, tuh guys, Babies Alive. Another baby's alive for kakak Chloe. And then ada Lego Ninja buat abang. Wow, banyak banget kan. Ada lagi guys, LOL lagi. Ada lagi guys, wow banyak sekali. Ini udah bisa jadi hadiah Natal nih guys. Early Christmas present. Dan iya nih, ini request kakak karena aku tahu kakak suka banget ini. Dia sempat bilang dia suka banget sama LOL dan segala macam, tapi aku nggak bilang-bilang. Jadi ini akan jadi kejutan terkeren buat kakak Chloe. Yeay! Alright guys, sekarang langsung kita bawa standby semuanya. Kita ke mobil, kita bawa, kita kasih ke anak-anak. Yeah, I'm gonna see my kids. Akan ngeliat anak-anak aku bareng orang boleh bata. Let's go. Izin dulu guys sama suamiku. Nah, selama aku karantina, akunya di kamar sebelah, Tyson banyak spend time sendirian di sini. Hi. I'm gonna go see kids. Enjoy. Bye bye. What are you watching? Movie. Love you. Bye bye. We'll be right back. Oke guys, masker jangan lupa. Jadi ntar ketemu anak-anak berjarak dan tetap pakai masker. Yeay, kita akan ketemu anak-anak. Let's go. Few moments later. Oke guys, sekarang kita udah sampai. Yes, kita udah sampai sekarang. Masker kita pakai dulu. Barang-barang akan kita segera angkat. Oke, yuk. Sekarang kita pengen panggil anak-anak di rumah opung. Ini kita angkat barang-barangnya sekarang semuanya. Let's go. Halo. Buka dong maskernya dong, biar lihat mukanya dong. Hai. Hai, Courage. Hai, I miss you. Hai, Mommy. I miss you. You guys miss me? Yes. Yes. So much? Yes. Like how big you guys miss me? How big? Bigger than that. Bigger than that. Bigger than that. Thank you.
dapat bajunya, pampersnya, dan juga botol minumnya yang lucu. Nih, ini aku. Dadah, Bang Karet. Bye bye kakak. Bye bye. Sedih banget guys, karena aku udah sebulan lebih gak ketemu sama anak-anak. Jadi bener-bener ini tuh terlama ya aku gak ketemu sama anak-anak, gak tidur sama mereka, sama Chloe, sama Courage. Dan bener-bener biasanya kan kita selalu gitu ya sama-sama, apalagi pas Chloe gitu ya bilang dia kangen banget sama mami. Terus dia bilang mami kapan sehat. Dia bilang mami kapan sehat. Dia kan gak ngerti ya kalau misalnya sama anak-anak itu kan kita harus menunggu untuk dua kali negatif baru bisa meluk mereka lagi gitu, bisa ketemu sama mereka lagi. Tapi sekarang harus jauh-jauhan sama anak-anak. Dan yang terberat mungkin kalau Chloe udah lumayan bisa dikasih tahu gitu maminya kenapa dan segala macam. Courage kali ya yang paling bener-bener ya seperti aku bilang, 2020 ini sih tahun yang lumayan berat ya kalau buat aku sama anak-anak, karena kita terpisah cukup lama sama ayahnya, 6 bulan lockdown. Dan sama anak-anak juga ini aku terlama ya, paling lama ini terpisah dari mereka gitu. Gak pernah pisah sama anak-anak selama ini. Jadi 2020 ini tahun yang benar-benar banyak pelajaran, banyak ya kalau dibilang cobaan juga banyak ya sama Tuhan, tapi banyak berkatnya juga. Tapi kita jadi lebih kuat sebagai keluarga, belajar banyak hal juga. Yang pasti jadi lebih menghargai bahwa sesimpel aku bisa tidur sama anak-anak aja tuh sebenarnya itu udah berkat luar biasa gitu ya. Kan selama ini kan kita kadang-kadang kan take things for granted gitu. Bisa tidur sama anak-anak, bisa meluk anak-anak. Itu kita anggap ya hal yang biasa aja. Tapi sekarang benar-benar karena udah 1 bulan lebih, ya sampai 1 bulan setengah lah gak ketemu anak-anak tuh benar-benar nanti kalau bisa meluk mereka, bisa tidur sama mereka itu benar-benar berkat yang luar biasa gitu. Jadi walaupun sekarang ini rindu, luar biasa rindu sama anak-anak, lihat kamar mereka kosong tuh kadang-kadang it breaks my heart gitu ya. Tapi berusaha untuk ya ngikutin aja planningnya Tuhan, jalan-jalannya Tuhan. Walaupun kadang-kadang jujur dalam kalau aku di kamar sendirian lagi isolasi mandiri itu minta sama Tuhan tuh udah sampai nangis itu udah lu nangis bombay gitu, udah bilang sama Tuhan, Tuhan udah capek tidur sendirian, pengen tidur sama anak-anak, pengen tidur sama Tyson gitu, pengen peluk mereka lagi gitu. Tapi ya
berusaha untuk taat ngikutin jalannya Tuhan aja saat ini, dan percaya bahwa rancangan Tuhan tuh pasti adalah rancangan yang membawa kebaikan gitu. Ya puji Tuhan, bisa ngelihat anak-anak walaupun harus tetap jauh-jauhan, gak bisa meluk mereka, gak bisa merasakan dekapan mereka, tapi paling gak bisa lihat mereka aja tuh udah bersyukur banget hari ini bisa ngelihat Chloe sama Courage. Karena aku kangen banget sama mereka. Kangen banget sama mereka.